Nah, ini adalah targetnya yang mau kita jodohkan. Ini betina. Kita langsung tangkap saja. Oke, hari ini kita mau menangkap itu ya, si betinanya. Kita tangkap, kita langsung jodohkan dengan cara ekstrim. Yang sebelumnya memang kita sudah kasih vitamin untuk keduanya. Jadi menurut feeling saya ini burung bisa kita tangkap dan kita jodohkan. Itu targetnya. Oke, kita bisa lihat langsung jantannya langsung merayu. Ini balak kali balak. Jadi inti dari menjodohkan burung itu adalah bagaimana membuat kedua birahinya itu sama. Seperti ini sudah bisa dikatakan jodoh ya. Nah, untuk menjodohkan saya menggunakan vitamin super breeding. Nah, setelah dia jodoh seperti ini, pemberian super breeding bisa dilakukan setiap hari selama 10 hari. Nanti dia akan cepat menelur. Oke, guys, ini saja yang bisa saya berikan sebagai pembuktian bahwa menjodohkan burung itu tidak perlu dengan cara pendampingan ataupun pendekatan yang terlalu lama. Langsung dengan cara seperti ini, cuman intinya adalah membuat kedua birahinya sama. Nah, ini adalah vitaminnya, super breeding. Ini bagus sekali buat menjodohkan burung dan nutrisi untuk burung di lapangan, apa itu di tangkaran. Kita bisa memakai produk ini irit dan hasilnya sangat memuaskan. Oke, jumpa lagi di lain kesempatan dengan trik-trik
yang lainnya.